terkait masalah COVID-19 yang sebagaimana pamannya yang dituduhkan oleh oknum JS tersebut kepada si korban ES dengan inisial ES berumur lebih kurang 26 tahun mengatakan bahwa pamannya istilahnya terkena COVID-19. Tapi kenyataannya? Tidak. Kenyataannya saat ini pamannya tidak tertular daripada COVID-19 tersebut. Tujuan dari hoax itu apa sih? Untuk sementara yang kita dalamin bahwa tujuan yang bersangkutan hanya sebatas untuk men-screenshot, mempublikasikan melalui media sosial yaitu Facebook.